Pemirsa, Bupati Badung Inyoman Giriprasta melaksanakan monitoring ke sejumlah sekolah dalam rangka dibukanya pembelajaran tatap muka terbatas di seluruh satuan pendidikan, mulai dari jenjang taman kanak-kanak, kelompok bermain, sekolah dasar, madrasah ibtidayah, SMP, MTs, dan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Badung. Bupati Badung Inyoman Giriprasta mengatakan tepat tanggal 1 Oktober pemerintah Kabupaten Badung mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kegiatan PTM di Kabupaten Badung ini sudah dipersiapkan dengan baik, di mana para guru yang mengikuti PTM sudah dipastikan mendapat vaksin. Terkait penerapan protokol kesehatan telah disiapkan sarana dan prasarana di sekolah, baik itu tempat cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker serta face shield. Metode pembelajaran tatap muka ini dilakukan secara serentak di Kabupaten Badung, baik TK, PAUD, SD, dan SMP. Metode pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di Kabupaten Badung, anak-anak dalam satu mata pelajaran berlangsung selama 35 menit dikali 3. Jadi siswa di sekolah selama 105 menit tanpa kegiatan tambahan setelah selesai belajar. Usai pembelajaran, siswa langsung pulang ke rumah masing-masing. Metode yang kita lakukan di Kabupaten Badung, ini adalah secara serentak ke semuanya, baik untuk TK, PAUD, SD, SMP, dilakukan ini sepenuhnya, serentak di Kabupaten Badung. Nah, metode kita untuk memberikan proses pembelajaran ini, anak-anak, dia satu mata pelajaran itu 35 menit, berarti itu dikali 3. Berarti anak-anak berada di sekolah adalah 105 menit. 105 menit itu tanpa lagi ada kegiatan apapun. Setelah ini langsung anak-anak sudah balik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Disdikpora Kabupaten Badung Imade Mandi menambahkan, terkait dengan sistematis pembelajaran PTM ini mengacu kepada Permendagri nomor 42, kemudian sistematisnya mengacu kepada SKB 4 Menteri nomor 3 2021 dan SKB 4 Menteri nomor 4 tahun 2020, diturunkan melalui surat edaran Bupati dan Disdikpora Kabupaten Badung dan Juklak Juknis, di mana pembelajaran itu dilakukan secara terbatas maksimal 50%, baik dari segi jumlah anak maupun waktu pembelajaran. Sehingga sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur jadwalnya sesuai dengan jumlah siswa. Jika jumlah siswanya melebihi kapasitas, sekolah juga berwenang untuk mengatur jadwal. Jika ada guru yang belum divaksin karena sakit atau melahirkan, wajib mengajar melalui online atau daring. Dan bagi para siswa yang sakit, tidak diizinkan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah dan tetap belajar dari rumah secara daring. Ya, sekolah kita berikan kewenangan untuk mengatur jadwalnya sesuai dengan jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya sampai melebihi kapasitas, ya sekolah juga berkewenangan mengatur jadwal. Misalnya kalau sampai 600 jumlah siswa tidak mungkin tertabung sesuai dengan ruang yang ada, itu misalnya ya bisa diatur kelas 1, Senin bisa kelas 1, 2, 3, Selasanya 4, 5, 6, begitu diatur seterusnya. Saputra Bali TV.